Assalamualaikum, Boboto Salam Dunia. Sekarang saya ada di Sijalak Harupat. Kita lihat situasi terkini. Ini pertandingan terakhir di Sijalak Harupat, Piala Dunia. Hatur nuhun buat Kang Alex yang udah ngirim tiketnya. Jadi nggak tahu Piala Dunia kapan lagi nih diselenggarakan di Sijalak Harupat. Dan ini pertandingan terakhirnya. Kita lihat situasi terkininya ya. Ini tuh bis yang baru mendarat dari Gasibu ya. Jadi saya juga parkirnya di Gasibu, pakai bis ke sini dan itu gratis. Seperti biasa saya masuk dari P4 ya, media. Nah, ini bareng yang dari shuttle Gasibu. Kita akan siap-siap masuk entrance dengan penjagaan yang ketat, lapis 4 ini loh. Sini udah harus disiapkan tiket, cukup bawa tiket, handphone, udah, karena nggak boleh bawa apa-apa lagi. Ya, saya sudah lewat dari screening, 4 screening, keren banget. Masih mencari supporter Argentina, pengen wawancara. Saya datang ke sini karena akan mendukung Argentina. Prediksi saya Argentina yang akan juara Piala Dunia U17 ini. Predictions. Okay. Just come here and support the guys. Okay. But no prediction. We hope, but we don't make predictions. Okay. No. So you have a belief if we you believe at yeah. the, till the end. Yeah. Okay. Just support, no prediction. It's a big game. Just okay. support till the end. And I'm support Argentina too. Okay. Yeah. Thanks. But I'm from Indonesia. Really, really good and nice people here. Yeah, thank you very much. Thanks. Gracias. De nada. Sama-sama. Sama-sama. Okay. Kita tanya supporter Indonesia, Kang. Panitia. Panitia, mana penontonnya? Penonton tidak ada. Nah, ini situasi terkini di Stadion Sijalak Harupat. Memang belum terlalu rame ya. Tapi kalau Argentina main itu... Argentina main terakhir, saya nonton lawan Jepang itu sampai 12.000 yang nonton loh. Dan kalau sore memang 7.000-an. Tapi begitu malam, bisa sampai 12.000 yang nonton. Oke, Argentina. Kalau saya dukung Argentina, kalau kalian dukung apa, isi di kolom komentar. Argentina lawan Venezuela ya. Dan ini babak 16 besar. Dan pertandingan terakhir di SJH. Nah, LO-nya juga keren, lihat tuh. LO-nya semua pakai signage. Ada signage-nya, tuh keren, keren, keren. Keamanannya gagah, luar biasa. Nah, ini suasananya. Ya, jadi memang saya minta, kalau kemarin saya di VIP utama, kalau sekarang saya memang minta untuk di timur, karena saya pengen merasakan angle yang beda ya. Karena di timur itu saya bisa lihat langsung kondisi di bench. Kalau di barat nggak bisa. Jadi udah mah dikasih, ngelunjak dehnya, ulah pilih. Pertandingan dimulai, boleh dong langsung aja mampir ke Mutiara Hotel. Kita seru-seruan balik di sini, ya. Kita mau bagi-bagi hadiah, kita mengajakin kamu buat main. Duduk harus sesuai dengan nomor tiket ya. Panitianya gak rilis juga. Tuh, ini situasi di dalam Venezuela sama Argentina udah mulai pemanasan ya. Ini Jerman dulu ya? Yang main Jerman dulu gitu? Ya, Boboto, koreksi ya. Yang main itu Jerman dulu sama Amerika. Jadi kalau kalian datang ke Sijalak Harupat, cukup bawa tiket, cukup bawa badan, bawa handphone, udah. Kamera profesional nggak boleh dibawa. Jadi semua konten Piala Dunia saya pun, saya bikin menggunakan handphone.
tidak ada yang pakai kamera profesional. Koreksi, maaf. Jadi ini pertandingannya Jerman dulu lawan Amerika. Tentunya saya menjengukkan Jerman dong. Ah, tipis-tipis lah 2-0. Ya itu situasi terkini Stadion Sijalak Harupat. Semoga kalian juga langsung merapat ke sini ya, terutama big match-nya nanti malam nih. Argentina, tim yang saya jagokan juara lawan Venezuela. Ditunggu di SJH. Sekali lagi, hatur nuhun buat Kang Alex. Kiriman tiketnya.